Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Bang Kem, teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita sudah ada bersama Bang Kem ya, teman-teman. Dan sebelumnya teman-teman silahkan di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa di like, di komen-komen, di share-share ya, teman-teman. Oke, di video kali ini kita akan mentestimoni Elin ya. Elin itu dengan full buff ya. Yaitu full buff-nya itu dari saat lay Elin Mark 60% bangun tambahan, terus 60% langsung pindah ke blok atau sudut teman-teman ya. Ini sama dengan kopi sudim ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pakai kopi sudim diharapkan untuk dicabut karena dia buffnya itu kopi sudim. Dan di sini saya memakai pendant ala kadar saja teman-teman ya. Yaitu ada helm, terus sky island, terus diamond punch gun, sama exile king guardian ya teman-teman. Karena pendannya kurang memadai, jadi saya hanya memakai pendant yang ala kadar juga. Bagi teman-teman yang sudah punya pendant yang terkhusus untuk Elin, silahkan teman-teman pakai yang keduanya ya, yang ini satu sama ini satu. Ditukar dengan yang ini, ditukar dengan punch gun sama exile king guardian teman-teman ya. Kalau teman-teman mau set pendant Elin, tapi rawan rawan dari booming ya. Dari paint teman-teman. Ini khususnya untuk RC helmet teman-teman. Kalau misalkan ada yang shieldnya silahkan pakai shield. Kalau tidak pakai booming ya teman-teman ya. Atau enggak teman-teman kalau punya yang shield silahkan dipakai karena rada-rada rawan. Oke, langsung saja kita mainkan saja di map di Gravity teman-teman ya. Map baru. Langsung saja kita gaskan main berdua ya. Jadi kita gaskan saja pakai Elin itu yang full buff saja ya teman-teman ya. Apakah Elin COP atau segarang itu di event kali ini? Nah, itu langsung melawan Elin full game teman-teman ya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat full gamenya itu booming, terus ya Exilic Sky Island ya, teman-teman ya. Terus unicorn sama dengan Bubble Scarecrow. Nah, ini teman-teman bisa memakainya dan ini full buff teman-teman ya. Jadi full buff melawan full buff ya, yang satu memakai game, yang satu lagi tidak ya. Ini tidak pakai game, terlalu mahal teman-teman, 300-an. Nah tuh, dia otomatis langsung ini ya, shield ya. Karena gamenya itu 60% 60% charge shield teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu karena kita hanya apa ya, untuk menyerangnya saja. Jadi kita butuh, kalau turun kedua sih rada-rada menang, tapi kalau udah turun pertama ini kayaknya skip aja deh. Nah tuh langsung disikat sama Elinnya guys. Nah tuh langsung terbang. Dan kita lihat dulu karena skillnya aktif ya, skill dari buffnya ya teman-teman. Jadi kita lihat saja apakah kita akan menang melawan yang full ini ya, full buffnya teman-teman ya, full buff sama full game. Full game yang waduh kacau. Jadi kita lihat dulu apakah kita akan menang. Nah ini rada-rada mau apa tidakkah menang ya teman-teman. Jadi kita bersabar saja dulu karena jellyfishnya itu sangat-sangat menjengkelkan teman-teman. Jadi rada-rada hati-hati untuk memakai Elin. Nah tuh 7 langsung saja kita sikat ya teman-teman ya. Langsung saja kita sikat. Oh enggak ada, langsung saja itu aktif ya. Jadi double 10 saja. Oke, nggak usah pakai pindah-pindah, nanti kita hajar habis-habisan ya teman-teman. Oke, nice. Oke, kita pasang black hole-nya di mana ya? Di sini saja. Oh, tidak aktif ya. Waduh, kenapa bisa nih nggak aktif nih? Oke, nggak masalah, boncos ya teman-teman. Padahal itu lumayan loh. Oke, apakah aktif? Jellyfish-nya kita aktifkan di sini saja. Oke, sini saja. Oke. Nah, tuh. Jadi kita lihat dulu apakah kita pindah? Kayaknya enggak sih. Tuh. Langsung boncos melawan game ini, teman-teman. Oke, kita lihat dulu apakah ini worth it ya, teman-teman. Tuh langsung double 12 dia pindah fix. Enggak dong. Ya pandai sekali memainkan jellyfishnya teman-teman ya. Pasti diletakkan lagi di dalam itu.
Nah tuh, fix aja. Ini kalau kita boncos ini karena kita nggak ini ya, nggak top up ya, beda ya sama yang gratisan ya teman-teman ya. Cuman top up yang legendary saja. Kalau melawan yang full gamenya ya susah ya guys. Jadi kita bersabar-sabar saja. Nah tuh level 2. Nah tuh, pindah dan aktif itu ya teman-teman. Nah tuh, fix kita bangkrut. Nah tuh, nah hilang langsung. Rupiah Angel kan? Oke, nggak masalah. Karena itu sama-sama full buff dan melawan game ya teman-teman. Tidak masalah. Kita coba lagi. Oke, kita coba. Kita gratisan saja. Oke, jangan lawan yang itu tadi ya guys. Waduh, susah kali lawan Elin sama Elin. Tapi dia cuman punya dengan set pendan yang diperlukan dan gamenya itu dibelinya. Nah tuh, nah lawan ini lagi guys. Nah tuh. Jadi kita harap-harap bersabar karena di sini melempar dadu dan efek berbahaya. Black hole yang terhubung dibalikan dan scarecrow. Nah kita nomor satu deng. Oke. Ini karena runnya aja ya punya ini. Nah tuh nggak aktif ya karena runnya ya. Oke. Okay. Aduh double 8. Astagfirullah. Sorry. Oke. Kita lihat dulu. Aktif? Enggak aktif dong. Kita aktifkan aja langsung. Oke. 12, nice 12. Tidak usah diaktifkan karena kita butuh ini saja, teman-teman. Aduh, enggak aktif boncos. Aduh, sabar nih guys. Kita harus bersabar dulu ya. Kita mau ke belakang atau ke depan saja. Boncos dong melawan sama Elin. Aktif, nah tuh baru aktif dibilang. Dilfisnya di sini saja. Oke, landmark yang telah dibangun kita pindah di sini saja. Oke. Dan shield kita juga nggak aktif teman-teman. Waduh, kacau nih kacau. Jadi nggak masalah kita bersabar saja dulu. Area mau dibangun. Oke, dia pasti mengaktifkan ini, mengaktifkan yang tarik ya, teman-teman. Nah, tuh langsung dipasangnya jellyfish-nya di sini, teman-teman. Kacau dah. Nah, tuh. Langsung dihajar. Oke. Kita habis-habisan dihajar, guys. Oke, dia pasti double-double dan menyentuh dar meledak. Udah fix aja sih ini karena boncos 90% enggak aktif, 70% dipasang lagi dong. Enggak ada. Oke, kita bisa berang. Oke, nice. Kita double 2 aja ya teman-teman. Aduh, enggak double 2. Oke. Kita pasang jellyfish-nya di sini saja. Oke, kita ini saja. Waduh. Salah deh. Oke. Aktif, oke aktif, kita hajar habis-habisan ya teman. Explosion. Dan kita lihat apakah dia pakai angel, fix pakai angel teman. Oke, Chunks Marble. Nanti kita Chunks Marble-nya teman. Kita warna merah di sini saja. Oke, jellyfish-nya di sini, kita aktifkan di sini saja. Oke. Itu lagi nggak aktif ya, nggak masalah. Udah nggak aktif dong, cuman lewat doang. Kacau dah. kacau. Gak aktif deng. Kita lihat dulu, dia pasti menyerang. Nah itu. Aktif explosionnya. Oh mau pindah ya. Oh dah tuh fix, kita bangkrut teman-teman.
kayak bangkrut lagi karena sesama melawan Elin ya teman-teman. Boncos ya, boncos. Prek dah. Oke, mungkin videonya kali ini di sini saja teman-teman, karena kalau sesama Elin pasti ada salah satunya boncos ya teman-teman. Dan itu skill-skillnya teman-teman harus hati-hati ya untuk meletakkannya di mana dan apakah berhasil apa tidak ya teman-teman. Mungkin sampai di sini videonya, kalau udah teman-teman silakan komen dan berkomentar saja, tidak masalah ingin bertanya dan silakan saja. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.